Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat F1 TV 417 dimanapun Anda berada. Menjelang acara Imtihan Santri Cabang ke-22 di Pondok Pesantren Miftahul Huda 417, bisa kita saksikan bahwasannya para panitia sedang mempersiapkan demi mempersiapkan acara yang insya Allah akan dibuka pada nanti sore selepas sholat asar. Lalu bagaimanakah persiapannya? Mari kita saksikan bersama. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat al-ayah. Segala puji hanya milik Allah. Puja dan puji syukur mari kita haturkan kepada Zat Ilahi Rabbi. Salawat serta salam mudah-mudahan selamanya tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk acara ini, untuk acara kegiatan Imtihan Santri Cabang ini yang ke-22 pada tahun 2024 ini mengusung tema, yaitu temanya adalah melestarikan khazanah Miftahul Huda dalam membangun generasi yang unggul menuju Islam wal muslimin. Untuk kegiatan ini, alhamdulillah pada kegiatan ini diikuti oleh kurang lebih 70 TPA dan 8 pesantren. Dan untuk seluruh peserta ini mencapai 1.200 peserta dari masing-masing cabang dan tingkatan. Alhamdulillah untuk pada hari ini, hari Jumat, ini merupakan hari pertama. Dan alhamdulillah kegiatan ini sudah mulai berangsur berjalan. Para ustadz ataupun para pengasuh TPA alhamdulillah sudah berdatangan. Dan mungkin untuk pembukaan pada hari ini akan dilaksanakan pada sore hari setelah melaksanakan salat asar. Dan ini merupakan salah satu program yang biasa dilaksanakan di Pondok Pesantren Miftahul 407. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan lancar dan baik. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk persiapan mengenai ruangan-ruangan perlombaan musabaqah, dapur umum dan elektronik sudah mencapai 90%. Dan insya Allah selepas duhur kita akan memaksimalkan persiapan ini. Oke, baiklah itu sahabat, beberapa persiapan menjelang acara Imtihan Santri Cabang ke-22 di Pondok Pesantren Miftahul Huda 417. Untuk berita lebih lanjutnya terus saksikan MHTV 417 untuk berita terupdate-nya. Dan untuk para santri cabang, kami Santri Miftahul Huda 417 siap menyambut kedatangan Anda. Saya Muhammad Iqbal, reporter MHTV 417 melaporkan.